Oke Bang, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial. Mungkin bukan tutorial, mungkin juga ini adalah mungkin sebagai video tidak berguna gitu ya. Dan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengecek si speaker ya, atau mungkin headset. Kalian bisa cek speaker atau headset kalau misalnya mati sebelah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mati sebelah atau mungkin ada yang mati, sebenarnya kalian bisa cukup tinggal pegang aja speakernya. Kalau misalnya nggak getar ya, itu berarti keluar suara. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau tempelin di telinga ya silakan gitu ya. Dan kalau misalnya saya di sini menggunakan video YouTube ya. Di sini saya metodenya dengan video YouTube. Dan di sini kita cukup buka aja YouTube ya. Dan di sini kita akan ketik saja left and right speaker test di sini, atau mungkin headset test ya, terserah. Dan di sini kita akan klik saja yang ini ya. Dan sebelumnya kalian cukup pindahin dulu ya ke speaker untuk ini ya, untuk audionya. Dan di sini yang leftnya sudah getar ya, tapi nggak ada suaranya. Kalau misalnya kalian dengar juga ya, ini nggak keluar apa-apa dari speaker saya. Dan sini kita akan tunggu sampai yang right lah. Nah, yang itu yang right-nya itu keluar gitu ya suaranya. Nah, ini yang coba kita akan, nah, yang left-nya ini nggak keluar gitu. Tuh kalau yang kanan misalnya nih. Tuh. Ini yang kanan. Nah, yang kirinya nggak keluar gitu ya. Jadi tidak keluar sama sekali dan mati gitu ya. Dan jadi agak aneh juga sih ya, dan itu mungkin menjawab pertanyaan saya kenapa kok speakernya suaranya tuh kecil gitu ya, karena yang sebelahnya mati gitu ya. Dan mungkin nanti saya akan benerin, mungkin nggak, mungkin akan di videoin, mungkin enggak juga, saya nggak tahu sih ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya, bagaimana cara mengecek headset yang mati sebelah atau mungkin speaker yang mati sebelah, sama aja. Dan jadi cukup segitu doang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda Tuker Bekasiat, dan thanks for watching, bye bye.